dulu Pak, itu semuanya berduka sekali Pak. Next up disiapin nama jibir ini Pak, bukan orang patah di sini. Bapak Bapak Yati, Bapak Korwil, Bapak Suwena Sekecamatan Batang, juga Bapak Diri Pagadrikan, Bapak Ketua Pagadrika Kabupaten Batang. Yang saya hormati kepada pengurus Korcam se-Kabupaten Batang, yang saya banggakan, saya sayangi, teman-teman senasib seperjuangan. Pada kesempatan pagi siang hari ini, kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan umur yang panjang. Amin. Sehingga kita bisa hadir di balai yang sangat mewah ini. Amin. Memang nanti yang mewah akan sama. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa alhamdulillah. Kami, saya mewakili dari Kocak Tulis, tidak mewakili, saya langsung bapak ya. Jadi dua periode saya menjadi pengurus Kecamatan Tulis. Mudah-mudahan nanti untuk periode berikutnya masih terpilih lagi. Dan jika saya tidak terpilih, yo, berarti saya sudah meningkat derajat yang lebih tinggi. Amin. Oke, kata terima. Jadi jika mana kita mau bercerita, akan bercerita suka duka dalam melaksanakan atau merintis dari awal sampai sekian, kita bercerita suka duka, sedih, senang, tangis, bahagia di Wadah Pagadrikan, sangat luar biasa Bapak Ibu. Banyak cerita-cerita yang ada di dalam itu. Maka dari itu jika panjenengan renungkan, jangan dianggap sepele, aduh Pak Berdika kok. Itu jangan dianggap sepele, karena dari kata Pak Berdika didapat tidak hanya sekarangan, melalui opo broto yang tidak baik-baik, karena di dalamnya ada mengandung maksud yang sangat luar biasa. Nopo itu artinya Pak Uji, Pak Berdika. Pak tes ini sejen loh Pak Berdika. Sejen Pak Berdika itu Pak Gardika. Kepanjangan dari apa Pak Berdika? Pak Ujuban. Bagus. Mengapa saya tanya Bapak Ibu? Jadi saya cek. Kalau saya belum apa. Ya sukanya coba. Ya sukanya masih banyak temennya. Sukanya di Pagadrika kita ada wadah, terutama ada wadah. Jadi keluh kesah kita, selama kita belum mendapatkan boja, sampai mendapatkan boja, wadah yang berjuang adalah Pagadrika. Sehingga bisa kita nikmati selama ini. Itu sukanya Pak. Nah nanti saya ini terlambat dukanya ini wanya tinggal buat baru dukanya. Ya itu siapa yang berjuang, siapa yang usul, beliau yang lebih parah ada Pak Erika. Mengapa sampai telat Bapak Bupati? Mengapa sampai telat Pak Erika? Bapak Dinas itu yang berjuang yang di depan jenengan wes cair naik urung moto gajian naik moto sepi ya kan. Dan berkolok-kolok China berkolok-kolok lagi ya Pak Ketua semuanya usah, semuanya usah, semuanya usah, tapi kalau mau ngerti itu suka baik bukanya Pak, bukanya kita rasa. Kemudian kaitannya dengan yang namanya surat perjanjian Pak ya, SPK. Nah orang masih ordinir Pak Gerdika walau keterima-terima Pak. Ya, saling mengingatkan, saling mengingatkan. Ya, kaitannya dengan SPK. Ya, saling mengingatkan. Saya tidak tahu atau tidak melihat belum. Sekjennya belum mengingatkan. SPK sudah disuruh buat apa belum? Saya belum tahu. Belum, belum melihat. Sudah, Pak Sekjen sudah selesai. Siap sudah. Ya, kalau memang kelarin ya. Oke, apa yang terjadi? Kemudian
juga harus sedih. Memang sedihnya Pak, setelah kita punya wadah saling mengenal antara kecamatan dengan kecamatan yang lain, antara satu dengan yang lain, yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Kira-kira bukannya Pak, akhirnya kan kita tahu semua. Nah pengabdian saya tanya teori kartu PNS obor rupi paling buka yang mendapatkan kita itu merasa tinggal ngomong busuk nangis sejernih gak jelak kok iya apa manis sih mau ada bekas murid ya Allah ya Rabbi pengabdian dunia itu dibangun kita sudah ngerti beberapa tahun memang di surat perjanjian kita tidak menuntut, tetapi sudahlah. Iya, tetapi kenapa ya? Oh, salah baru mau terima. Itu semua itu menduga sekali pak. Next up disiapin nama jibril, bukan orang takut di sini. Kita juga masalah bukan kekurangan bosnya telat atau boleh alias sempel ini sempel sampai 2002 Pak Wiyaji menjabat kasih Pak baik terus ini langsung ini Pak Wiyaji kurang lupa ini malah tak lagi tapi dia mau jalan akhir Pak ya awal ketemu Mbak Iwal akhiri Mbak Awali Mbak akhiri tak oke oke ini bukannya mudah-mudahan dari Pak Gadika bisa menjejakkan kita semua. Omongannya sebentar lagi P3K yang membutuhkan vaksin antiswa, antigen, PCR PCR sopo, PCR sopo bingungi Pak Ulu ngopo-ngopo sopo yang uwe mainnya sangat dikerja kalau dipukul sopo sopo kalau PCR sopo lagi mohon saya sepatah ngomong pimpinan dua-dua bersama-sama saling membantu, saling memberikan informasi bersama-sama tujuannya yang memang kasih cipe, mentas kabe kami yang terbitu baik terus ya kami kasih cipe, mentas kabe apa maksus, tahun 10 tahun muka kalau ya Allah, umurnya sudah tanggul tanggul itu, tanggul itu tanggungannya, bunganya segera-gera anaknya harus mulai berhulia bunganya kabe itu bapak itu bisa berguyu, bisa di ojo sekarang, ojo sekarang.